yang sinarnya tak pernah bosan menyinari hingga fajar terbit menyusul pagi. Begitulah kecintaan seorang ibu terhadap anaknya yang tak pernah pudar hingga ajal memisahkannya. Pernahkah engkau menyadari bahwa tak selamanya awan hitam akan berakhir dengan hujan yang menyirami tanaman-tanaman, atau hanya sekedar lewat begitu saja, kemudian sinar matahari pun kembali memanas seperti hari-hari di kala kemarau. Begitulah seorang anak yang terlahir. Terkadang cintanya hanya sebatas manis di bibir, namun sifatnya sangat jauh berbanding arah. Terkadang seorang anak membuat ibu marah, bahkan hingga meneteskan air mata. Pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pantas untuk berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lantas sahabat kembali bertanya, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lantas sahabat bertanya untuk yang ketiga kalinya. Lalu Rasulullah masih bergegas menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya untuk yang terakhir kali, "Kemudian siapa ya?" "Ya Rasulullah." Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayahmu." Tanyakan kepada ayah, siapa yang bangun di malam hari saat kau menangis terjaga di tengah malam? Dia akan menjawab, "Ibumu." Tanyakan kepada ayah, siapakah yang mendiamkanmu ketika engkau menangis terisak-isak? Maka ayahmu akan menjawab, "Ibumu." Tanyakan kepada ayah, siapa yang menghidangkan makanan yang tersusun rapi yang telah siap disaji saat kau berangkat ke sekolah? Dia akan menjawab, "Ibumu." Lantas, apa yang membuatmu tidak habis berpikir, teman, hingga engkau mengangkat suaramu di hadapannya, lancang dalam berbicara? Dan apa yang membuatmu tidak habis berpikir hingga kau mampu menjatuhkan air matanya hingga dia menangis terus-terus? Berpikirlah engkau, hai yang terlahirkan dari jiwa yang penuh dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, yang tak pernah sedikit pun kecewa melahirkanmu seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murkanya tergantung pada murka kedua orang tua."